subscribe dan klik tombol merah di bawah ini ya. Yuk kita mulai. Setelah itu aku akan memakai shampoo teman-teman. Karena rambutku sedikit teman-teman, aku memakai shampoo-nya sedikit aja ya. Teman-teman, jangan lihat botakku ya. Rambutku panjang loh. Setelah digosok-gosok, aku akan membilas rambutku. Sekarang saatnya kita mengeringkan rambutku dengan memakai hair dryer. Yuk ikutin terus ya. Guys, kita akan memasang hair dryer ini untuk mengeringkan rambut adik dan untuk mengeringkan rambut aku teman-teman. Lihatlah, rambut aku sangat basah teman-teman. Iya kan adik? Iya. Iya, basah kan? Nanti kita keringkan kan, adek? Iya. Iya. Coba. Oh, ada yang gak suka. Ada yang sukanya. Ayo. Siapa adek pilih yang warna? Ayo, pilih warna apa? Biru. Biru. Teman-teman, pertama-tama aku akan menyisir rambutku. Lihatlah, rambutku sangat kusut, teman-teman. Lagi rambut adik ayah. Warna. Tengok teman-teman, adik sedang menyisir rambutnya boneka kesayangannya. Sudah? Tengok botak. Sekarang kita akan mengeringkan rambut. Kita panjat tombolnya teman-teman. Wow. Ini kan ada warna kak. Biar kering. Biar kering ya. Kita bobokkan dulu di sini teman-teman. Kita menunggu adik mengeringkan rambut. Adik bisa apa enggak sih? Bukan kayak sudah kering teman-teman. Halo teman-teman, aku sudah keramas dan sudah mengeringkan rambutku. Sekarang aku mau mengikat rambutku biar rapi dan cantik. Teman-teman, aku punya banyak sekali ikat rambut. Teman-teman pilih yang warna apa nih? Merah. Baiklah, aku akan memilih warna merah.
rambutku dengan karet warna merah ini. Sekarang giliran adik ayah yang mau diikat rambutnya. Adik ayah pilih warna apa? Kuning saja adik ayah, supaya sama dengan baju adik. Mana yang warna kuning? Kita ambil warna kuning, guys. Wow, 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 wow. Ternyata adik ayah memilih merah sama dengan pilihan boneka tadi, teman-teman. Baiklah. Bagian poni dulu, teman-teman.